Dalam upaya mencari keberkahan bulan suci Ramadan, DPD LDI Indramayu menggelar kegiatan tebar takjil gratis. Kegiatan tersebut berlangsung pada Kamis 4 April 2024 di Jalan Pembangunan Lemah Abang, Kabupaten Indramayu. Pada kesempatan itu, Ketua DPD LDI Indramayu, Ruswah, menyampaikan bahwa program bagi takjil ini telah dilaksanakan yang sekian kalinya. Ia juga berharap kegiatan tebar takjil ini dapat memberikan kontribusi pada kaum muslim yang sedang melaksanakan ibadah puasa, serta dapat memberikan manfaat saat berbuka. Ini adalah yang kesekian kalinya LDI tebar takjil, dimulai dari Kecamatan Kandang Haur dan berputar ke kecamatan-kecamatan, dan hari ini adalah ada di Kecamatan Indramayu. Mudah-mudahan tebar takjil ini memberikan kontribusi untuk para kaum muslimin yang sedang melaksanakan ibadah puasa dan memberikan manfaat untuk berbuka. Sementara itu, masyarakat yang menerima takjil gratis, Ade mengucapkan rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala atas kebaikan yang ia dapat, serta berterima kasih kepada LDII yang telah berbagi kebaikan. Selain itu, ia juga berharap kegiatan bagi takjil dari LDI Indramayu ini dapat dilestarikan setiap bulan Ramadan. Sangat bersyukur, saya ucapkan syukur alhamdulillah dari LDI telah berbagi takjil di sore hari ini. Ini sangat bermanfaat bagi kami dan masyarakat sekitar. Harapannya ini supaya dilestarikan terus setiap bulan Ramadan, itu harapan kami. Acara tebar takjil gratis ini tidak hanya menjadi momen untuk berbagi kebaikan, tetapi juga menjadi ajang untuk memperkuat tali persaudaraan antar umat Islam di Indramayu. Semangat kebersamaan dan kepedulian sosial yang ditunjukkan oleh LDII diharapkan mampu menjadi inspirasi bagi masyarakat luas untuk terus berbuat kebaikan. LDII berbagi takjil. Untuk mendukung channel ini, jangan lupa like, komen, subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi agar jadi orang pertama yang update video terbaru dari LDTV Indramayu. Alhamdulillahi jazakumullahu khairan.